Betawi. Kelompok. Iya. Coklat mah binasa. Oh, di pesantren. Pesantren ah, kan loh. Kalau ada di itu ya lah. Halo guys. Ini ngapain guys? Enak banget kayaknya. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami tim dari Kecamatan Cipatuja, UPTD BPP. Kali ini kita akan melakukan pengamatan pertama, yaitu pemasangan patok bersama ketua kelompok. Sudah ada dengan Bapak Ate. Dengan Bapak Ate. Kita sama-sama ke lokasi langsung, guys. Ayo. Nah, teman-teman, kita lanjut ke pembuatan patok. Nah, sudah tersedia, kita akan membuat patok sebanyak 10 batang. Nah, ini lagi proses pembuatan dan untuk mempermudah, bisa dilihat. Nah, teman-teman, setelah tersedia, kita akan melaksanakan pematokan. Nah, bersama saya ada petugas POPT juga dan ketua kelompok. Ya, kita langsung pematokan. Cara mengambil sampel untuk pengamatan tetap untuk menentukan patok yaitu ambil dari ini kan garis lurus ya. Garis lurus dari sana ini kan 4 kotak. 4 petakan sawah, ambil salah satu 1 2 3 4 dan seterusnya. Ya, itu aja. Sudah, kita langsung sudah kita langsung ke petakan sawah. Nah, teman-teman, untuk pemasangan patok sudah selesai dan kedepannya kita akan amati setiap seminggu sekali tentang pertumbuhan, ketinggian, dan banyak anakan. Nah, kebetulan Bapak Ate ini sedang melakukan penyiangan. Nah, bisa kawan-kawan lihat.
salah satu perawatan padi yaitu penyiangan. Nah, nanti kita bincang-bincang setelah sama Bapak. Untuk kali ini sekian dulu Mas Tok dari Kapan. Cukupkan sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon sing sarehat. Berbalik pot.